Pemirsa masih di UB Lifestyle spesial Idul Fitri, masih bersama saya Syarif Ainul dan juga Kakak Alfarisi. Nah, tadi kita sudah membahas tentang tips fashion ya agar tetap cantik dan juga elegan ketika Idul Fitri. Walaupun kita wanita karir, tapi tetap harus menjaga penampilan di hari-hari yang bukan hari kerja gitu pemirsa ya. Dan sekarang kita juga sudah langsung ada di butiknya Kakak Alfarisi Style. Nah, tadi juga saya dan juga tim itu sudah lihat-lihat nih seperti apa baju-baju dan juga koleksi-koleksi dari Kakak Alfarisi. Udah pada belanja juga ya. Nah itu. Tapi kita penasaran nih, ada nggak sih keluaran terbaru dari Kakak Alfarisi Style? Di bulan puasa kemarin, untuk Lebaran kali ini ya, Kakak bikin Raya Collection. Sekalian Kakak tuh ada show juga di Islamic Fashion Festival, jadi bikin 11 look totalnya dengan yang Kakak pakai waktu itu. Terus namanya itu, nama Raya Collection-nya Kakak bikin temanya Exclusive Blossom Series. Blossom, bunga-bunga bermekaran. Jadi setiap bajunya ada details beach bunga-bunga gitu yang bermekaran, istilahnya gitulah. Oke, jadi lebih terlihat menarik. Tapi ada unsur acahnya gak sih? Gak ada, kalau ini gak ada unsur acahnya. Tapi tetap ada, maksudnya gini kan Raya Collection. Jadi memang dipakai untuk hari raya itu cocok banget istilahnya gitu. Iya pastinya. Dan mungkin juga pemirsa di rumah udah kepo banget nih ya sama koleksinya. Udah habis. Oh, udah habis tapi ya. Aduh, udah habis. Sisa 2 piece lagi kemarin kalau enggak salah. Tapi mungkin udah habis juga kali ya. Soalnya agak di bulan puasa akhir itu udah lama ke butik lah. Karena sibuk ngurusin rumah, beres-beres rumah. Iya dong, mau Idul Fitri harus ini ya, harus stay. Nah, pemirsa rumah ternyata udah habis ya Raya Collection ya. Aduh, yang gak kebagian. Mungkin tunggu kapan lagi nanti di hari Raya Idul Adha. Kita akan bikin Raya Collection lainnya. Dan dijamin kece-kece ya. Dan yang pasti kali ini lebih banyak karena ngelihat pas Idul Fitri kemarin antusiasnya banyak banget, antusiasnya ya? Luar biasa dan akhirnya muncul ide nanti di Idul Adha lebih banyak lagi lah. Tapi tetap harus eksklusif, jadi bukan yang banyak tuh sampai 1000 piece gitu, enggak. Tetap ada limited edition. Jadi orang pakainya tuh kayak ngerasa gua pakai baju limited edition nih gitu. Nah, itu ada sensasinya gitu ya kalau pakai baju Kakak Alfarisi Style. Nah, kalau untuk diskonnya atau dengan harga, mulai harga berapa nih? Nah, kalau Raya Collection tadi gimana? Raya Collection itu mulai dari 400.000 sampai 1.100.000 itu yang paling mahal. Nah, untuk yang biasanya, yang biasa? Yang biasa tuh ada yang 65.000. Ada diskon lagi enggak tuh? Udah 60.000 diskon lagi. Kalau beli banyak pasti didiskon lah sama owner, oh, ya kan? Pastinya ya. Nah, jadi pemirsa di rumah, ayo buruan datang ke Kakak Alfarisi Style. Di mana tepatnya? Di Jalan Panglimanya Makam, ya, masuk lorong Tengku Makam, pas di samping Bank BSI Lampineng, masuk lorong situ. Nah, jadi langsung aja deh datang dan kepoin dan doain ya tahun ini kita pindah cabang. Pindah. Jadi tokonya lebih besar, amin. Doain ya tahun ini. Tempatnya masih rahasia. Oh, bukan di sini berarti ya? Enggak. Tempat lain ya? Oh, nanti ada launching deh. Ya. Launching. Nanti datang ya UB on TV ya, liput. Oke, jangan lupa. Iya, pastinya kita akan selalu hadir menemani influencer kita tercinta ini ya. Nah, Kakak Alfarisi, ada lagi enggak sih yang mau dibilang sama pemirsa di rumah tentang fashion apa aja, terus diskonnya apa? Mungkin dari harga berapa, silahkan mau promosi lagi. Iya, pokoknya semua teman-teman yang ada di rumah jangan lupa ya, kalau Lebaran Idul Fitri udah lewat kan, ya, jadi nanti di Lebaran Idul Adha, teman-teman jangan lupa belanja Raya Collection-nya di Kakak Alfarisi Style, dijamin harganya murah-murah banget. Terus kalau misalnya beli Raya Collection-nya by Kakak Alfarisi, dijamin itu kalian makin kece lah kalau pakai baju series-nya Kakak Alfarisi. Jangan lupa belanja. Jangan lupa belanja. Nah, apalagi kalau Idul Fitri stok baju tuh harus banyak. Satu hari bisa 3 kali ganti baju ya. Wanita karir kan 3 kali ganti baju. Pagi beda, siang beda, malam beda. Karena malam ketemu orang-orang pasti lebih rame ya biasanya. Beda-beda. Padahal di rumah aja, tapi di rumah aja tetap harus beda-beda. Iya, karena tamunya kan beda-beda, ya kan. Saatnya masuk ke segmen games jawab cepat. Ada games ternyata. Ada games jawab cepat nih ya pemirsa di rumah, mungkin juga bisa disimak nih ya. Langsung aja ya Kakak ya. Games jawab cepat. No makeup atau no parfum? No makeup.
no makeup. Iya. Oke, okay, berarti harus pakai parfum ya. Aku pecinta parfum soalnya. Wow, jadi koleksi. Tapi ada ini enggak sih kalau di sini ada parfum tersedia juga enggak sih? Enggak pernah. Oh, enggak ada. Di sini enggak ada. Enggak ada, ya. Ada jual parfum. Enggak ada ya. Oke. Okay. Aku suka parfum. Tidur pun harus pakai parfum. Oke. Okay, suka wangian, say. Kalau no makeup ke butik juga tadi malam enggak pakai makeup. Oke. Tapi kita enggak pernah lihat Kakak enggak pakai makeup ya. Ya kalau di Instagram harus makeup-an terus karena secara kan gitu. Benar-benar. Tapi kalau misalnya ketemu orang-orang, kalau ke kantor juga dulu kadang-kadang makeupnya di kantor, jadi ke kantor nggak makeupan dulu, terus pas baru masuk baru makeupan, jadi nggak takut nggak makeup. Iya. Singkong atau keju? Singkong. Emas atau liburan? Emas dong. Jadi nggak perlu liburan atau gimana nih? Udah punya emas banyak, liburan gampang. Oh iya. Jadi udah emasnya udah banyak. Soalnya suami aku pencinta emas. Oh. Kalau punya duit harus langsung beli emas kalau suami. Oh gitu. Oke oke oke. Pengusaha atau kerja kantoran? Pengusaha dong. Oh iya dong. Iya iya. Iya sekarang udah jadi pengusaha ya. Bener-bener. Daging atau sayuran? Daging. Daging. Seneng nggak suka sayuran berarti? Kurang. Cuma suka kangkung, bayam, wortel, kentang. Tapi itu sayuran. Iya tapi cuma itu doang dan nggak suka yang banyak. Oh nggak suka yang suka banyak. Suka daging. Daging aja ya. Oke. Baca buku atau nonton film? Baca buku. Buku apa nih? Saya punya buku banyak di rumah. Salah satunya mungkin yang paling novel banyak, terus kayak tentang wirausaha, tentang public speaking. Iya. Suka baca buku. Wow, masih sempat baca buku ya? Sempat. Keren banget. Keren banget. Biasa orang suka nonton film karena saking enggak sempatnya gitu. Nonton film malah jarang. Oh, jarang. Jadi nontonnya di TikTok aja. Apa yang muncul di TikTok kalau dulu masih imbang karena waktu enggak terlalu sepadat sekarang. Kalau dulu masih kadang ada nonton filmnya, kadang nonton Korea yang lagi happening. Iya, bener-bener. Tapi makin kesini nonton film itu makin apa sih waktu terkuras ya, gitu, sangat amat menguras waktu, jadi mengurangi nonton film. Kalau baca buku kan dua halaman sebelum tidur masih sempat. Oh gitu, oke. Okay. Selebgram atau model? Aduh ya ampun, selebgram aja deh banyak duit. Oh gitu, model tapi dibayar mahal loh. Iya, tapi di Aceh enggak. Iya, oke gimana nih model-model Aceh ya? Iya, karena yang bayar aku. Iya. Oh ternyata ini loh owner model ya? Enggak juga. Beda-beda kan tadi job cepat harus pilih, iya, jadi bener. Harus pilih salah satu. Iya. Karena kebutuhan bukan model, saya ada selebgram, saya pilih selebgram. Oh iya. Kalau saya ada model, pasti pilih model. Iya. Bunga atau coklat? Bunga. Bunga. Uh-huh. Gak suka coklat? Suka juga, tapi jawab cepat ke jawabnya bunga. Bunga apa dulu nih? Bunga deposito. Bukan bunga mawar atau bunga itu? Suka juga bunga mawar lah pasti. Semua wanita kalau udah dikasih bunga pasti kelepek-kelepek. Berarti lah, suami ya, romantis lah ya? Lumayan. Lebih romantis dulu sebelum nikah. Oh gitu? Iya, sebelum nikah ada yang namanya anniversary pacaran, anniversary segala macam, ulang tahun banyak ya. Banyak dinernya kalau sebelum nikah. Kalau sekarang diajakin dulu. Oke, berkumis atau tidak berkumis? Tidak berkumis. Oh, suami berkumis enggak? Tipis lah. Tipis-tipis boleh tipis lah ya. Boleh. Oke, selesai games jawab cepatnya. Ada hadiahnya enggak sih? Ada dong. Ini Kakak Farisinya style nanti kita bungkus ya. Oke, nah selesai sudah games kita hari ini, tapi sebenarnya masih ada sih games. Masih ada lagi. Kira-kira gimana? Masih mau main? Enggak lagi ya, enggak lagi. Oke, sekali aja. Games lawan kata. Oke, apa lawan kata maksudnya? Games lawan kata ya. Jadi apapun yang saya bilang itu akan menjadi lawan kata. Enggak tahu maksudnya? Contoh ya. Ini bulan puasa enggak sih kok saya tuh kayak orang ini ya, linglung ya, kayak orang puasa gitu. Iya, emang puasa. Iya, puasa Syawal ya. Oh iya. Iya, depan lawan kata depan. Belakang gitu. Ya. Gitu. Oke. Tapi cepat harus ya. Oh, cepat. Apapun yang saya bilang itu adalah lawan. Bismillahirrahmanirrahim, jebakan Batman mulu nih. Sama UB on TV. Nah, langsung aja depan. Belakang. Keluar. Masuk. Salah. Keluar apa? Keluar salah. Ya Allah. Jadi keluar apa? Masuk salah. Bukan sih? Salah lah. Keluar salah. Sekali lagi deh. Keluar apa sih keluar? Halo penonton yang ada di rumah, bantuin saya. Oke, langsung cek komen di bawah ini ya. Gak ada. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi. Ini kalau salah berarti kita closing. Tapi kalau benar kita lanjut sampai segmen kelima nih. Dekan deh. Oke, sekali lagi. Atas, bawah, kanan, kiri, jauh, dekat. Salah. Itu kok bisa? Jauh. Salah dong. Dekat. Salah. Dekat bukan sih?
Salah. Jawab apa ya? Ternyata salah nih pemirsa. Ternyata salah ya Allah. Aduh ya ampun, nanti kita next time. Kayaknya saya harus belajar lebih jauh lagi ya tentang lawan kata ini. Padahal clue-nya udah dikasih tahu bahwasannya apapun yang saya bilang itu akan menjadi lawan kata. Tapi enggak apa-apa karena udah selesai. Permainan udah selesai. Habis nanti ya. Harusnya 1 jam jadinya UB Lifestyle jadi 2 jam gara-gara saya nih. Iya, game lawan kata. Oke, pemirsa UB on TV, enggak kerasa kita sudah di akhir segmen ya. Tadi juga kita udah seru-seruan dengan game selawan kata dan juga game siap cepat. Kita juga sudah mengetahui bagaimana sisi lain dari Kakak Alfarisi ya. Dan juga banyak banget nih promo-promo yang ada di Kakak Alfarisi Style. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk tidak mengunjungi Kakak Alfarisi Style hari ini mungkin ya, pemirsa di rumah. Tapi lebaran pertama udah buka ya? Enggak dong. Oh, kasihan karyawan-karyawannya tidak lebaran, Bu. Baik kalau gitu. Jadi bukannya ya, kita di lebaran ke enggak tahu, nanti kita cek lagi ya. Kalau hari biasa tuh jam berapa ke berapa tuh dibukanya? Bukanya dari jam 10 sampai jam 10 malam. Iya. Okay. Tapi kalau bulan puasa kemarin kita bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Iya. Nah, dicatat ya pemirsa di rumah, di mana Kakak Alfarisi terus melayani pemirsa di rumah kalau mau beli baju, enggak yang lain-lain yang lain ya. Tidak. Iya. Boleh melayani kalau misalnya ada yang mau booking makeup, silakan. Boleh, pokoknya sesuatu yang menghasilkan uang saya melayani ke sini. Tapi yang mengeluarkan uang saya enggak layani. Oke, pemirsa UB on TV, kalau gitu tips fashion ya untuk wanita karir di saat Idul Fitri udah ketemu nih pemirsa. Jadi jangan sampai nggak beli baju lebaran di Kakak Alfarisi Style. Kalau gitu, karena udah akhir segmen dan juga udah main game, waktunya saya dan juga Kakak Alfarisi harus pamit undur diri dari hadapan Anda. Kalau gitu langsung aja, saya Sherifa Ainul dan juga saya Kakak Alfarisi. Kita ketemu lagi kapan-kapan pemirsa UB on TV. Ikan hiu makan cabai ya. Apa itu? See you, bye-bye. Oke, akhir kata tetap di UB Lifestyle Special Idul Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.